Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Jol Mambo. Waduh, ambro HP-nya. Masih bersama channel Bayi Mambo ya. Hari ini hari Selasa. Selasa 8 Maret 2022 ya kawan-kawan ya. Ini saya masih bekerja di seperti biasa ya, tempatnya seperti biasa di bagian packing di pabrik Fortune Dyeing Factory CLTD. Tepatnya di daerah Sinpo Guanyin Taoyuan ya. Ini waktu menunjukkan sekarang jam 18.43, berarti jam 7 kurang 17 menit. Ini 1 jam lagi saya pulang, 1 jam lebih sedikit ya. Ini apa yang saya mau bahas ya, saya menunjukkan pekerjaan saya sehari-hari ya seperti ini ya. Oh, hari ini gajian kawan-kawan. Saya mau mengatakan hari ini saya gajian. Gajian saya itu berapa ya? Ini gajian saya. Gajian saya hari ini saya mendapat gaji 28.215. Ini ya, kelihatan apa enggak ini? Ini 28.215. Kalau total kotornya itu gaji saya itu 34.394 itu gaji kotor. Dan untuk gaji kotor itu saya kan gajian kan dua kali, tanggal 8 dan tanggal 20. Tanggal ini tanggal 8 ya, gajinya itu bersihnya saya terima tangan itu 28.215, itu sudah bersih, dipotong-potong semuanya itu sisa 28.000. dan nanti tanggal 20 itu saya gajian lagi itu sekitar, yes, pokoknya tergantung hari Sabtu, hari Sabtunya kerja berapa kali. Kalau hari Sabtu itu kerjanya gajinya agak besar ya, misal kerja 4 kali ya sekitar 5.000-6.000 itu dapatnya ya, seperti itu kawan-kawan ya. Terus ini saya mau konfirmasi itu lemburnya itu 1 jam 4 sampai jam 6 itu gaji saya per jamnya itu 134. Jam ke 7 sampai 8 itu 167. Berarti jamnya itu naik ya. Itu per jamnya. Itu saja ya kawan-kawan ya. Itu ini gajinya kelihatan kan? Ini gaji saya 28.215. Ini gaji saya ya. Hari ini gajian, alhamdulillah, herbil amin. Kalau 28.000 itu diuangkan Indo itu sekitar kurang lebih lah 15-an juta lah, segitulah, kurang lebih segitu. 14-an juta gitu aja ya. Nah, nanti yang gajian tanggal 20 untuk biaya hidup di sini kan bisa. Itu saja kawan-kawan ya. Terima kasih bukannya teman-teman semuanya. Silahkan like, subscribe. Yang belum subscribe, silahkan like apabila kalian menyukai video saya. Dan jangan lupa komen atau kritik di video saya. Terima kasih teman-teman ya. Ini dulu vlog saya hari ini. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan kemampuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.